Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, hari ini jumpa lagi kita dalam program acara Catatan Harian Muslim. Seperti biasa, bersama Ustaz Muslim, hari ini saya kembali diajak jalan-jalan lagi nih. Ustaz, agenda kita hari ini apa-apa aja nih Ustaz? Agenda kita hari ini, Mas Selamat, kita fokus sama pembagian sembako. Untuk kaum duafa, fuqara dan masakin. Masya Allah. Dan ya nanti kita mungkin akan menyelusuri setapak demi setapak. Masya Allah. Hari ini kayaknya spesial Ustaz. Iya. Karena hari ini kita bawa Ustaz Dori dan Ustaz Dori sebagai driver kita. Masya Allah Ustaz Dor. Masya Allah. Iya. Masya Allah Ustaz. Kalau boleh tahu nih Ustaz, kita hari ini mau bagi berapa sembako nih Ustaz? Berapa paket nih Ustaz? Ini sembako yang sudah kita himpun ya dari para muhsinin, donatur-donatur. Alhamdulillah ini terhimpun sekitar 308. Masya Allah, 308. Tapi harapan kita bertambah. Amin, amin. Amin. Mudah-mudahan terketuklah hati semua pemirsa dan siapa saja yang menyaksikan, mudah-mudahan bisa berbagi ya. Oke. Untuk daerahnya nih, Sat, kalau boleh tahu daerah mana kita nih, Sat? Ini kita sekarang menuju Serdang Bedagai. Serdang Bedagai. Daerah-daerah pinggiran pantai yang sisir, kita lihat pesisir ya. Yang ekonominya menengah ke bawah lah yang kita lihat. Ini memang layak untuk kita bantu nih Ustaz ya. Iya, secara tim kita kan sudah kita terjunkan. Sebelum kita memberikan paket ini, tim kita sudah kita terjunkan untuk menyisir mana-mana warga yang sangat membutuhkan dan prihatin. Oke. Ini corona nggak putus-putus kan. Jadi pekerjaan kemudian juga putus. Iya, Masya Allah. Oke, Ustaz, terima kasih. Saya penasaran nih. Mungkin kira-kira kita sekitar setengah jam lebih lagi mungkin nyampe ini pemirsa. Insyaallah. Begitu. Yuk, ikuti langsung perjalanan kita. Kurang lebih sekitar 40 menit perjalanan kami. Alhamdulillah, kami pun tiba juga di lokasi. Ya pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai lapangan ini dan lokasinya kayaknya sebelah sana nih, Ustaz ya. Iya. Inilah suasana rumah warganya nih kan. Masya Allah, ini bisa kita lihat nih pemirsa bagaimana kondisi dari rumah warga. Dan langsung kita ke lapangan, Ustaz. Oke, ayo. Ayo. Setiba kami di lokasi, tampak tim sudah bersiap untuk menyusun sembako yang akan kita bagikan. Di lokasi pertama pembagian sembako kita, tampaknya mayoritas dari masyarakatnya adalah nelayan. Hal ini tampak nih dari banyaknya sampan-sampan para nelayan yang sedang parkir di pinggir lokasi pembagian. Ya alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai di lokasi. Dan Ustaz, ini sembako yang bakalan kita bagi nih Ustaz. Iya. Oke. Untuk jumlah berasnya kayaknya nih ya sekitar hampir 20 kilo nih pemirsa nih. Iya, ini 20 kilo ya. Kemudian, nah ini isinya nih Ustaz. Kita lihat nih Ustaz. Paket tambahan lah. Paket tambahan. Ya. Ada minyak goreng. Ada minyak goreng pemirsa. Asli. Asli. Pas nih, harga minyak lagi mahal. Iya. Ada mie instannya juga isinya. Kemudian ada... Ada garam. Garam. Ya, kebutuhan dapur lah. Insya Allah. Dan ada gula nih, ya semanis saya. Iya, gula sekitar 2 bungkus ya. Iya.
Ada setelah 2 kilo set ya. Ada minyak 2 liter. 2 liter dan garam dan gula. Dan ini insya Allah akan kita bagikan langsung di satu. Iya, makanya ini kan kita di tengah-tengah warga ya. Di tengah-tengah warga, di rumah masyarakat langsung. Ini akan kita bagikan insya Allah. Insya Allah. Oke set, sambil kita nunggu persiapan kita selesai, kita bantu-bantu set. Boleh, yuk. Nah, alhamdulillah sembako pun sudah siap disusun. Dan tentunya siap untuk dibagikan. Namun, sebelum dibagikan, nampaknya para masyarakat pun diberikan siraman rohani dari Ustaz Muslim. Masya Allah. Masih banyak lagi di negara-negara Afrika. Pemirsa, Masya Allah. Kata sambutan dari Ustaz Muslim memang gak terlalu panjang nih. Terkesan sederhana. Akan tetapi, di sisi lain, kata-kata dari beliau itu dapat menyentuh hati dari seorang nenek yang sudah tua dan duduk di atas kursi roda. Beliau menangis terharu dan merasakan ternyata masih ada juga nih orang yang peduli, masih ada orang yang mau berbagi kepada saudaranya. Semangat, Nek. Hapus air matamu. Ucapkanlah alhamdulillah. Dan doakan kepada orang yang telah baik dan mau berbagi. Kita berharap anak kita menjadi anak yang baik, yang soleh, yang sholat, tapi gak mau juga. Terlibat narkoba juga. Kemudian gak mau juga taat. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kudsinya, itu aku sengaja. Jadi musibah yang kita peroleh, sakit, gak punya jodoh, gak punya keturunan, apa saja. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, hadis kudsi dikatakan, kata Allah itu aku sengaja. Untuk apa? Agar aku mendengar suaranya. Berdasarkan donasi yang kita kumpul dari negara Timur Tengah ini bermanfaat bagi kita, karena mereka berharap adalah ketika diberikan ini bisa menambah tenaga kita, bisa menyambung hidup kita, dan bisa semakin semangat untuk beribadah. Karena kalau dikatakan hanya untuk menyambung hidup, untuk agar supaya makan, masih banyak lagi di negara-negara Afrika misalnya. Tapi kemudian kenapa kita memilih di sini ketimbang negara yang lain? Karena kita berharap orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah, orang yang rajin beribadah, kemudian taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini doa-doa yang diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Bu ya. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi donaturnya yang memberikan sumbangan ini, dimurahkan rezekinya, dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan dikumpulkan bersama para syuhada. Ini secara simbolis ya Bu ya, butuh ya. Ini mudah-mudahan berkah ya Bu ya, dan diberikan kesehatan. Udah berapa tahun ini Bu? Udah lama. Ya sabar Bu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, ya kan? Dimurahkan rezekinya, biar cepat sehat ya. Ya, ini kakinya kan, biar cepat ini kan, biar ini. Ya, baca banyak, sering banyak doa ya. 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 Nah ini Bu, ini ya. Foto. Senyum dulu, senyum dulu, senyum ya. Bismillah ya. Ya Bu. Ya kek, makasih banyak kek. Tengokin aja dulu kek, nah, biar dikomentasi dulu kan. Berapa usianya kek? 3. Kakek? 69. Oh, masih muda lah. Masih muda. Masih kakek. Iya. Iya. Pegang nenek kan, biar.
bagus. Jonggok berapa? Jonggok? Hah? Gini? Ini enggak, aku yang jonggok nih kan? Kita coba nih, mana giginya? Belum tumbuh kan? Habis? Ini jadinya panjang habis. Iya. Kak Putu, aku nenek kayak gini. Nanti dipegang, nanti mau jalan. Ah, Putu pegang. Senyum lah, Nek. Nah, masyarakat pun berdiri dan berbaris siap untuk menerima sembako dan membawa pulang. Lalu, tim dokumentasi pun bergerak cepat. Alhamdulillah, tampak nih pemirsa, wajah-wajah gembira berjalan pulang sambil membawa sembako. Ya, sebenarnya sih isinya gak seberapa. Tapi, walaupun seperti itu, mereka tetap bahagia. Karena merasakan masih ada saudara seagama yang masih mau berbagi dan peduli kepada mereka. Masya Allah. Ada, Seth? Hah? Ada kayaknya. Ini pemirsa, bapak ini tinggalan sendiri. Dalam keadaan seperti ini juga dia masak sendiri. Bayangkan, jalan aja susah kita ke rumahnya ini. Tapi dia masak sendiri di rumah. Allah. Tempat masaknya itu. Ini kita menuju rumahnya. Ini udah kayak fitness ini. Pelan-pelan. Terus, apa waktu itu udah? Pegangan, nanti aku nanti pegangan dia pegangan. Masuk aja. Masuk aja. Oh, wah, kan? Masuk. Wah, aku ini. Kakinya lucu, langkah. Ini mas saya di sini? Iya, itu masak nasinya dibagi itu semua. Ini mas saya di sini? Iya. Allah. Itu kemana itu, mas? Kelambunya itu tidur ya. Jadi biar masuk dalam kemungkinan biar tidur. Masuk. Gimana, Pak? Ya. Oke. Jatuh, hutangnya mau jatuh. Iya. Ya. Terus. Terus. Udah berapa tahun, Pak Ucoy? Ya, ada lama, Pak. Ya, ada 20. Berapa tahun kira-kira? Sekitar 12-13 tahun. 5 tahun? Oke. Pemirsa, ini ya keadaan Pak Ucoy dan kondisi rumahnya. Beliau hidup sebatang kara di sini. Iya, sebatang kara. Mm-hmm. Dalam keadaan stroke udah 5 tahun. Mm-hmm. Dan masak sendiri, tidur sendiri, di rumah sendiri, nyuci baju sendiri. Mandi pun kadang-kadang susah. Ya, Pak Ucoy, ya? Senyum dulu, kasih oke dulu. Jempol, oke. Masih bisa juga ya? Masya Allah, alhamdulillah. Okay. Dari butut dia sendiri. Cari butut ya? Oh. Ya, dari butut yang sana kemari. Berarti kerjanya cari butut lah ya? Iya. Kalau ini pemirsa tempat tidurnya. Kadang-kadang kita Masya Allah tidur di spring bed. Ya. Ini Pak Ucok. Kita kurang bersyukur kadang. Kurang bersyukur kita. Masya Allah. Masya Allah. Cari Ucok, kami berangkat ya? Ya? Jumpa lagi ya? Sehat, ya. Jangan lupa tadi apa sholat sama doa ya. Ya. Oke. Ini kita tinggal Pak ya. Pak, makasih Pak. Oke pemirsa, kita sudah berada di salah satu rumah warga. Nek siapa namanya Nek? Bania. Nek Bania. Masya Allah. Usia udah berapa Nek? Tahun 50. Berarti 17 tahun. Ya. 71. Oh, iya. Dibalik ya. Iya, ya. Ini cucu, Nek? Cucu. Masyaallah. Siapa namanya? Dimas.
Dimas tuh? Ais, sudah ngaji belum? Belum. Belum, udah sekolah belum? Udah. Satu tambah satu berapa? Dua. Dua tambah dua? Tiga pula katanya. Oke, insya Allah. Udah lama tinggal di sini, Nek? Ya, dari tahun, udah hampir 40 dari sini. 40 tahun? 40 tahun. Oh, insya Allah. Berarti tahun 81 perkiraan kan? Ya mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk makan keluarga ya kan? Jangan lupa sholat, doa ya Nek, banyak zikir. Sisa-sisa umur kita ya kan? Mudah-mudahan lebih bermanfaat Nek. Ya Nek, kami pamit Nek. Undur diri Nek, ini. Ini. Senyumlah.